Inilah kreativitas warga Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Lenggok, Kabupaten Blitar, saat pelaksanaan pawai sedekah bumi. Sebelumnya mereka melaksanakan doa kepada leluhur di Candi Gambar Wetan. Pawai sedekah bumi ini digelar dalam rangka hari jadi Dusun Gambar Anyar ke-25 tahun. Warga menampilkan berbagai kreativitas, di antaranya hasil tani sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah, serta tampilan para pemuda dengan merawat adat istiadat Jawa. Kepala Dusun Gambar Anyar, Eko Novianto, mengatakan sedekah bumi merupakan rasa syukur masyarakat dan kegiatan tersebut akan menjadi agenda rutin dusun. Pasalnya, memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dusun. Ya, saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Dusun Gambar Anyar, juga banyak-banyak tokoh yang juga membantu di dalam rangkaian kegiatan ulang tahun hari jadi Dusun Gambar Anyar yang ke-25 ini. Harapan kami setiap dukungan dari pemerintah daerah untuk melestarikan kegiatan yang terkait dengan adat istiadat, yang untuk memastikan kearifan lokal yang ada di Dusun Gambar Anyar. Dan harapan kami juga nanti sebentar lagi ada pesta demokrasi, semoga saja dengan masyarakat Gambar Anyar tetap rukun, menjaga persatuan dan kesatuannya, dan boleh melahirkan, memilih pemimpin masa depan yang lebih baik, yang boleh memilih, yang amanah memikirkan masyarakat Dusun Gambar Anyar. Eko Novianto menambahkan, menjelang pemilu tahun depan, warga Gambar Anyar diharapkan bisa menjaga ketertiban serta kenyamanan hidup bermasyarakat, agar terhindar dari konflik yang rentan terjadi. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV.